Seandainya kau tahu. Yo guys, parkirannya penuh, jadi kita turun ke Dago Heritage. Ini kita ke atasnya pakai caddy, bareng sama mas-masnya mau naik golf. Ayo cuy. Yuhu. Guys, naik caddy ya guys ya. Ke atas kita guys. Yang ini ya, orang yang itu. Biar itu side. Sedikit mendapat hiburan malam ini meskipun parkir penuh. Hah? Ya toh. Orang sinala aja takut ya, terus pas dia ini mau lagi dong. Oh iya? Gak mau turun, pas turun mau naik lagi. Gimana kita? Mari kita lewat basementnya. Ya, apa-apa. Agak susah baliknya. Ya, kita udah sampai basement ya guys ya. Aku udah pakai baju tidur dong. Short trip. Dago Heritage, thank you so much. Sisbel, terus layanan jemputnya, jadi kita nggak jalan kaki. Iya, karena malas banget. Malas banget, beli dong yang ini satu. Mas, makasih ya, banyak ya. Sama kaki linknya langsung. Oke, makasih ya mas. Iya. Aduh, aku udah. Asik juga guys, naik caddy guys. Beli satu dong. Tadinya buat kita jalan-jalan di rumah. Nyangkanya harus jalan iya. Dari parkiran ke atas. Lumayan. Nyatanya ada pelayanan khusus dari Swissbel Resort Dago. Thank you so much Swissbel for the kind guest tour for us. Guest tour. Iya. Sekarang kita mau ke 10-18 dan 10-19. Mau tahu kamarnya kayak gimana? Stay tune terus ya guys ya. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang lagi cari rekomendasi untuk penginapan di Bandung. Ini bisa jadi good choice buat kalian yang mau nginep di sini. Karena di sini tuh udaranya dingin. Juga kalau yang suka golf, di sini ada tempat golf juga ya di bawah. Kalian suka golf, boleh kesini. Biasanya di sini tempat-tempat bos-bos bisnis-bisnismen. Sakit perut, ay. Ya guys, see you in the next video. Bye. Sampai jumpa di next video. Sekarang kita mau naik. Ya, sebelah sini, di sana ada tepik juga. Ada swimming pool, guys. Besok berenang nggak? Kita naik, oh harus pakai akses kan? Enggak. Emang iya ya? Iya lah, lantai 10. Masa minta bellboy? Jemput aja deh. Semia. Aduh sakit banget perut aku guys. Kita lagi nunggu yang jemput guys. Karena gak bawa akses. Yang jemputnya dari lantai 10 turun dulu ke bawah. Masih nunggu dulu jemputannya. Bareng-bareng nanti sama geng ikan. Oi guys. Nah, kita lihat view Bandung dari lantai 10. Seperti apa? Ada mbak-mbak. Ada ibu-ibu, guys. Ibu-ibu pakai daster ya, guys ya. Aku kesini tuh mau bobo, bukan mau gaya. Nah, guys, kita dijemput si Besti. Hai Besti. Apa kabar Besti? Alhamdulillah, biasa aku. Good. Kita lantai berapa, Besti? Lantai 10 dong. Lantai 10, good. Ini sekarang lantai 6. Alright guys. Aku nggak biasa naik lift, let's go. Let's go. How to see you. Nih, baik.
Teguan. Aku kasihan lampunya mati. Oh. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi. Tetap ya. Hai guys. Hai Besti. Ada jam 12. Ada bidadari dari sorga. Ini. Enggak. Ada berendam dengan. Enggak. Kadang buka dong. Kamu udah sakit ya? Kan ini. Enggak, nanti aja. Hai. Hai. What's going guys? Oh my god. Fucking hell. What's going dude? How are you dude? I'm fine dude. Okay, you are Sobi. You are Sobi. Ada you are Sobi di sini ya guys ya. Sama guys, ini mana? Si Odo mana? Ada yang molor ya guys ya. What the fuck is that me? Lu bukanya? Ih. Buka anjing. Ntar Hai kesini lagi ya guys ya. Bye. Lu tutupin dulu ya. Iya. Ciduu. Assalamualaikum. Si Osin ini ngecalangap deh. Nah, kata Wak Ibu Teh ini teh bisa kita ambil. Ya guys ya. Kenapa sih pengen tahu aku ceritanya? Tadi siapa? Di cottage mah. Siapa aja? Guys, bandar judi guys.